Timur Bapak Emil Alestia Tudarga, serta yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, serta yang kami banggakan Bupati Banyuwangi, beserta para Bupati Wali Kota, Wakil Bupati Wakil Wali Kota se-Jawa Timur, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau Zat yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajar Kofifah Indar Parawansa, kami berserta Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Gubernur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Sahabat Semaginta, menghormati PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Heru Cahyono, beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Kanwil Dirjen Perundaraan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan, Bapak Tauhid, terima kasih Pak Taufik yang hadir bersama jajaran Kepala Instansi KPK Kanwil Kementerian Keuangan di Jawa Timur, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Bapak Joko Setiono, dan segenap teman-teman kami Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur yang hadir. Mohon maaf nih, saya belum sempat menyapa Bapak Ibu satu persatu. Segenap Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan segenap Inspektur
Kabupaten Kota Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad, atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan rakyat Banyuwangi, kami mengucapkan selamat datang Ibu Imbambangan kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa dan Bapak Wakil Gubernur serta seluruh jajaran BPK Jawa Timur beserta jajaran dan Bapak Ibu Bupati, Wali Kota beserta Sekretaris Daerah dan Instruktur Jawa Timur serta undangan hadirin yang hadir. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang telah berkenan mengadakan pertemuan di Banyuwangi. Rakyat Banyuwangi merasa terhormat Ibu Gubernur atas kehadiran dan perkenannya Ibu Rauh kembali di Banyuwangi. Alhamdulillah Ibu Gubernur dalam satu minggu 3 kali ke Banyuwangi. Terima kasih Bapak Ibu Gubernur, kebanggaan untuk kami dan hadir bersama juga kita pada sore hari ini Kepala BPK, Bupati, Wali Kota Jawa Timur yang rencananya mendadak ya Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, mendadak sekali. Sembari nanti kami berharap kita melakukan sharing dan diskusi, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa menikmati panorama alam serta kekhasan budaya Banyuwangi. Semoga Bapak Ibu berkenan dan bisa memberi kesan yang mendalam di hati Bapak Ibu semuanya. WA kami banyak sekali Ibu, jadi ada yang langsung WA kami, ada yang langsung tertutup pedagangnya Bu. Baik itu untuk beberapa tempat di Kabupaten Banyuwangi. Jadi ini berkat Ibu untuk petani durian Banyuwangi, insya Allah. Ya mohon izin Ibu Gubernur kami laporkan, di Banyuwangi kami terinspirasi dengan program dan gerakan yang Ibu launching kemarin yaitu Jatim Bangkit yang dikeluarkan oleh Ibu Gubernur dan kami siap lahir batin untuk mensukseskannya. Maka di Banyuwangi kami mencetuskan yang namanya Banyuwangi Reborn. Banyuwangi Reborn dengan berbagai varian program, terutama untuk pemulihan ekonomi arus bawah dan UMKM. Ini ada beberapa, ada 4 varian Ibu Gubernur, yaitu dengan sistem kinerja teman-teman ASN. Tapi kami optimis untuk bisa mempertahankan dengan kekompakan sekda, asisten, dan UPD yang sudah terjadi selama 10 tahun ini, mudah-mudahan nanti kami bisa mempertahankannya. Mohon berkenan Ibu Gubernur untuk terus memberikan arahan agar kami semua, kabupaten kota yang ada di Jawa Timur terus bekerja dengan baik ke depannya. Di Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir pengelolaan APBD juga ditopang dengan penggunaan sistem informasi manajemen anggaran itu sehingga kami bisa secara transparan melakukan pertanggungjawaban kami kepada rakyat Banyuwangi. Kepada BPK perwakilan Jawa Timur, terima kasih untuk terus membina kami Bapak Joko karena semuanya ini dari waktu ke waktu bisa terus upaya kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kami yang ada di daerah. BPK pastinya bekerja sangat profesional dan independen. Jadi sekecil apapun problem yang kami hadapi di daerah, ini pasti akan jadi temuan. Nah itu deh Pak Taufik, 9 tahun berturut-turut, namun kami juga ingat pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan juga arahan dari Ibu Gubernur beberapa waktu yang lalu, yang intinya bahwa WTP itu juga bukan hanya dimaknai sebagai sebuah prestasi, gitu ya Pak ya. Tetapi bagaimana WTP ini memang menjadi sebuah kewajiban dalam penggunaan APBD. Maka dari itu, ini sudah seharusnya menjadi kewajiban kami di pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
mohon izin di Gubernur untuk nanti kami sukseskan program Jatim Bangkit di sektor pariwisata. Alhamdulillah, sejak 10 September yang lalu, kami secara bertahap dan terbatas mulai semua yang kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Aristianto Dardak, yang saya hormati Bapak Kanwil Perbendaharaan Negara, Bapak Tauhid Matunun, dan seluruh instansi vertikal dari Kementerian Keuangan, dari Bea Cukai, dari pajak, dari KPKLN, semua yang saya hormati, panduan supaya akuntabilitas kita terjaga. Yang luar biasa, pada sore hari ini, dan selalu tampil fresh, mendampingi berbagai kegiatan dan program OPD-OPD Pemprov Jawa Timur, adalah Bapak Sahat Tua P. Simanjuntak, luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih. Setiap kegiatan kami sedapat mungkin beliau berikhtiar untuk hadir, itu artinya bahwa pengawasan dari DPRD juga terus berjalan dari implementasi program-program OPD di Pemprov Jawa Timur. Matur nuwun Bapak Wakil Ketua DPRD, juga Pak PLH Sekda Prok Jawa Timur, Pak Dr. Heru Cahyono, matur nuwun. Pokoknya di meja depan ini luar biasa, jadi tidak usah ditanya yang mereka perbincangkan apa. Jadi kalau ada jengger gandrung Banyuwangi, kalau saya itu lebih fokus pada pengrawitnya, karena itu luar biasa. Tapi kalau Pak Sek, Pak Sahat, itu pada penarinya. Itu penari kalau tidak diorkestrasi dari sana, gerakannya juga nggak bisa simetris satu dengan yang lain. Tapi tidak apa-apa, itulah saling melengkapi di antara kami yang semeja. Atau nuwun, seluruh yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, para Bupati Wali Kota se-Jawa Timur yang luar biasa, terima kasih kehadirannya, supportnya, dan Ibu-Ibu Bupati Banyuwangi. Banyak hal yang secara orkestrasi seluruh kepala daerah itu ngomandan dari orkestrasi pembangunan tingkat kabupaten, kota, maupun tingkat provinsi. Jadi kalau ada orkestra, saya memang lebih senang melihat semacam ADMS menjadi konduktor, itu tidak mudah. Bagaimana seluruh bunyi-bunyian musik itu kemudian menjadi indah. Suaranya enak didengar dan kemudian sajiannya di luar dari penyusunan LKPD. Tugas berat, tugas besar yang luar biasa itu adalah ketika kita bersama-sama harus menangani pandemi COVID-19 yang pada saat itu mengalami lonjakan secara eksponensial. Tadi sebelum saya masuk ke forum ini, saya sempat menyaksikan televisi dan kemudian ada wawancara dengan Dubes Singapura. Lalu Mas Tommy, Dubes Singapura ini, menyampaikan bahwa warga Singapura mulai banyak yang bertanya, kami ini sudah vaksin, bahkan sebagian sudah vaksin ketiga, kami ini sudah disiplin, kenapa
kasus COVID-19 di Singapura itu melandainya belum tampak bahwa ini akan melandai secara Presiden rawuh ke Madiun, Pak Bupati Madiun waktu itu ke sana itu. Beliau di dalam sama Pak Pramono, ayahanda dari Mas Gito, Bupati Kediri, bertiga. Kami di dalam. Pak Presiden ini dawuh, Mbak Prof, tolong dikuati juga. Mbak Prof, tolong dikuati juga. Paling tidak tiga kali beliau dawuh begitu. Dalam niko Bapak, saya matur. Kok tiba-tiba oksigen niko shortage tau Bapak? Itu sesuatu yang kami tidak pernah bayangkan sebelumnya. Terus beliau dawuh, ini 216 negara itu juga sama. Mereka menghadapi sesuatu yang tidak pernah terprediksi. Jadi kita juga sama, maka tolong kuati doa. Nah tadi ketika saya lihat di TV, kok ada masyarakat Singapura merasa kita ini sudah disiplin protokol kesehatan, kita ini sudah divaksin bahkan 3 kali. Kenapa kok kasusnya ini tidak seperti percepatan melandainya Indonesia? Saya jawab-jawab sendiri, ekonom kurang dulu. Saya jawab-jawab ini ekonom kurang dulu. Tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang kita lakukan, insya Allah lumus. Yang kita tandur ini insya Allah lumus. Doanya anak yatim, kita enggak tahu. Begitu banyaknya, kan enggak banyak, itu paling 10, setiap acara 10, setiap acara 10. Tapi ada yatim dari Banyuwangi, ada yatim. Allah akan membalas selawat itu 10 kali. Yang berselawat kepadaku 1 kali, maka ada 10 kesalahan yang akan dihapus dan 10 derajat akan ditingkatkan. Maka kalau yang di sini selawatan, ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Saya ini seringkali kalau menyampaikan sesuatu, yang merespon pertama itu Pak Sekda. Kata Pak Sekda, Bu, kita ini belum pada tahapan untuk mendapatkan pahala. Tahapan kita itu masih melebur dosa. Masih melebur dosa. Itu bagus karena menyadari. Bagus karena menyadari. Kapunten nggih Pak Sekda. Tapi bahwa saya ingin matur kepada panjenengan semua, para bupati, wali kota, dan tentu teman-teman saya di OPD Pemprov Jawa Timur. Di antara kita, kalau misalnya ada kesalahan, 10 kesalahan akan dihapus dan 10 derajat akan diangkat. Forum-forum seperti ini tidak bisa harus nunggu pengajian, harus nunggu ke pondok pesantren, tidak. Di dalam forum seperti ini pun, bagaimana kita memberikan ruh spiritualitas, dan itulah sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, ini di luar dari hikmah dari membaca selawat. Kemudian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Elha, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, akan kami hitung. Bapak Ibu, para kepala daerah, mungkin boleh mampu rancang semua, Bapak Ibu? Ya. Oh ya, jadi pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berupaya keras untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerahnya sedemikian wajar sehingga memperoleh opini yang tertinggi dari BPK, opini auditnya wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah pada kesempatan LKPD tahun 2020 ini hampir semua daerah, semua pemerintahan daerah di Jawa Timur memperoleh opini WTP. Kecuali satu ya Jember saja. Jadi 39 pemerintahan, 28 memperoleh itu. Dan di antara perolehan itu, kalau kita hitung sejak tahun 2010 paling tidak, itu sudah ada 27 pemerintah daerah yang memperoleh WTP 5 kali atau 6 kali berturut-turut. Kemudian ada 2, yaitu Kota Blitar dan Malang, yang bahkan 10 kali berturut-turut. Insya Allah nanti tahun
tahun depan mudah-mudahan akan bertambah yang 10 kali berturut-turut, ada 3 tadi ya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, itu dari Kota Surabaya, itu mudah-mudahan akan bisa memperoleh opini 3 kali berturut-turut, 10 kali berturut-turut. Berarti TPL sudah 9 kali? Ya, sekarang 9 kali, termasuk Banyuwangi ini ya. Ini nanti tahun depan mudah-mudahan udah 5 nih yang 10 kali, mudah-mudahan. Tapi hal yang terpenting dari opini WTP ini sekarang yang diarahkan Menteri Keuangan adalah bagaimana bahwa opini WTP ini merepresentasikan pengelolaan keuangan publik yang benar-benar untuk kemakmuran rakyat. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi bagaimana? Ini yang kita sedang nanti akan uji ke depan. Jadi bukan sekedar sampaikan opini WTP-nya, tapi WTP harus menggambarkan juga bahwa pengelolaan keuangan ini berdampak pada ekonomi. Karena itulah memang amanat pasal 23 Undang-Undang 45 agar APBN dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oh ya, ini memang opini nih ya, opini pemeriksaan. Opini itu didasarkan pada data-data yang ada dan kemudian dilihat sistem akuntansinya, standar akuntansinya, lalu sistem pengendalian internnya. Kalau ketiga-tiganya ini tidak menunjukkan kewajaran, maka BPN tidak bisa menerima opini. Bahkan kalau mungkin terlalu serut-marut, ya tidak menerima opini atau disclaimer. Itu yang penting ya. Gimana? Statusnya TMP, tidak memberikan pendapat. Jadi memang masih sulit diterjemahkan, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan tahun depan nanti kita akan coba bisa perbaiki ya. Nah, memang ada satu hal yang unik di Jawa Timur ini, bahwa opini WTP itu bisa timbul tenggelam. Kemarin dapat, sekarang tidak. Besok dapat. Kalau begitu, lalu kita menginginkan bisa benar-benar stagingnya bagus gitu. Jadi kalau sekarang dapat ya kayak nilai-nilai ketakwaan itu. Inna termatum indahu ya tenagum gitu ya. Jadi yang paling takwa, yang paling bagus. Jadi OPTP itu adalah starting point-nya. Pada akhirnya nanti kemudian bisa mounting terus. Itu yang kita harap. Anu aja supaya satu dengan yang lain saling mengenal. Biasanya kan selalu di Surabaya. Ya. Jadi di Jawa Timur itu ya ada Banyuwangi, ya ada Pacitan, ya ada Sumenep, ya ada Tuban gitu. Banyak hal yang saya rasa kita harus saling temu pikiran, temu program, tidak dalam sebuah rapat-rapat gitu kan ada program-program yang bisa dijadikan role model bagi kabupaten kota lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, percepatan layanan itu penting. Nah itu transparansi layanan juga penting, transformasi digital penting. Nah di sini pelayanan publiknya sudah banyak gitu. Nggak usah dibanding keluar-luar negeri kalau untuk melayanan publik. Ada best practice yang sudah dimiliki oleh saudara kita sesama daerah di Jawa Timur. Saya rasa hal-hal yang memungkinkan kita bisa saling memberikan pembelajaran satu dengan yang lain dalam sebuah temu pikiran yang tidak harus dalam sebuah rapat-rapat raker kayak gitu ya. Tadi pagi kami nanam mangrove bersama. Nah, nanam mangrove itu kalau menurut Sunan Kalijogo ya urip gawe urup. Orang yang hidup itu harus memberikan kehidupan. Sesederhana itu sebetulnya kebersamaan kita nandur itu menurut saya ini adalah kita nandur kehidupan. Karena kalau ekologi laut, ekosistem laut itu kemudian bisa kembali, maka habitat laut juga akan bisa tumbuh dengan baik. Itu teman-teman bersyukur karena Banyuwangi dipilih untuk lokasi pemberian WTP, penghargaan WTP. Intinya apa yang didapat Banyuwangi ini pasti karena kerja keras dan citra positif dari Kabupaten Banyuwangi. Maka itu perlu kita jaga, kita perlu pertahankan dan kita perlu tingkatkan lagi ke depan agar citra positif ini bisa menghadirkan orang untuk datang ke Banyuwangi, tidak hanya untuk berwisata tapi juga untuk melihat pembangunan di Banyuwangi, perkembangan di Banyuwangi. Ya, tadi juga Bu Gubernur menyampaikan mau kita pelayanan publik kita lah ya di perjalanan. Ya, itu pasti sebuah cambuk bagi kita untuk lebih baik lagi. Tidak berpuas diri ya. Dan bagaimana MPP ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin sekarang penilaiannya baik, mungkin lebih baik lagi ke depannya. Mungkin ada
ada ajakan tuh untuk masyarakat, karena dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ekonomi kita tidak hotel kita. Ya, saya mengajak masyarakat, ayo bareng-bareng kita bangun Banyuwangi. Ini Banyuwangi daerah yang kita cintai, kita jaga tetap kondusif, jangan dihancurkan oleh hal-hal yang